Sambutan hebat e-tunai rakyat, 200,000 permohonan diterima sebaik dibuka setakat tengah hari tadi. RM1.5 tan pelbagai jenis dadah bernilai RM144.9 juta dirampas dalam serban 3 lokasi berasingan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Atika Muhammad Naim. Mula dibuka hari ini, 200,000 permohonan e-tunai rakyat diterima kerajaan menerusi 3 pengendali e-dompet setakat tengah hari tadi. Daripada jumlah itu, 160,000 permohonan diluluskan. Menegaskan perkara itu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng turut menafikan laporan akhbar tempatan yang mendakwa insentif e-tunai rakyat tidak mendapat sambutan baik. Kalau kita lihat angka-angka yang ada, setakat pukul tengah hari sudah ada 200,000 permohonan dan 160,000 pun dah diluluskan. Dan tentu saya difahamkan itu touch and go, dia terlalu banyak sampai dia hang sedikit, tapi sekarang sudah pulih. Nah, kita harap mereka syarikat pengendali swasta tersebut boleh pastikan tidak ada masalah teknikal. Ya, sambutan baik terhadap inisiatif terbaru itu juga menyebabkan kadar trafik yang tinggi menerusi aplikasi 3 pengendali e-dompet sejurus ia dibuka. Grab yang merupakan salah satu pengendali tersebut menjelaskan dalam tempoh 2 jam selepas inisiatif itu dilancarkan, 30% daripada pengguna hariannya telah mendaftar dengan program e-tunai rakyat. Grab dalam satu kenyataannya berkata pihaknya telah mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan proses pendaftaran lebih lancar untuk pengguna. Sejak pengumuman inisiatif itu, Grab menerima pelbagai pertanyaan sekaligus mencerminkan minat pengguna terhadap program tersebut. Sementara itu, e-dompet Touch and Go, pihak berkenaan turut meningkatkan kapasitinya berikutan kadar akses pengguna yang meningkat dengan ketara. Aplikasi tersebut turut memberi jaminan untuk meningkatkan tahap kecekapannya dalam memproses tuntutan pengguna. Manakala Ketua Pegawai Eksekutif Aplikasi Boost, Muhammad Khairil Abdullah menyatakan, sambutan menggalakkan yang diterima daripada pengguna membuktikan rakyat negara ini bersedia menggunakan e-dompet secara meluas. Beliau juga yakin tahun 2020 akan menjadi permulaan kepada peralihan negara sebagai masyarakat tanpa tunai. Memang tahu. Kat dah dah. Sebab dapat notification kan. Untuk dekat apps tu dia akan appear. Apa ni, perbanyakkan lagi lah. Macam contohnya dari segi iklan lah. Sebab tak ramai tahu kan benda ni. So saya minta kalau nak buat tu biar inform semualah. Macam keluar kat radio ke, so buat. So ada yang tak tahu lah. Macam warga emas ke, dia kurang faham sikit dengan IT kan. So diorang kurang dapat maklumat. Kerajaan memperluaskan lagi apa e-platform ni kan. E-trading ni apa semua ni yang berkaitan dengan apa penggunaan teknologi internet ni, kita saya rasalah kerajaan seharusnya mempertingkatkan lagi apa keboleh capaian daripada segi penggunaan apa internet itu sendiri, barulah orang-orang yang berada di luar bandar ni dapat merasailah apa yang orang kata ledakan teknologi itu tadi. Dia akan reflect balik kepada apa yang diusahakan oleh Tun Dr. Mahathir sekitar 20 tahun dahulu, iaitu melalui apa pelancaran cyber valley itu. As what you say just now, I think this is a good initiative which was taken by the government. But in my opinion, I feel that if the government increase the amount, it would be more benefit for the society, because in a way it reduce the living cost. RM30 e-tunai rakyat boleh ditebus bagi mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas.
selain berpendapatan kurang dari RM100,000 setahun. Jadi sekarang ni dalam dompet saya tiada wang tunai, jadi saya akan menggunakan RM30 yang sudah saya tebus menerusi aplikasi e-wallet untuk berbelanja. Selesai. Mudah, cepat dan efektif. Atika Ismail, RTM. Di Sabah, berdasarkan tinjauan di Pekan Bongawan, inisiatif e-tunai rakyat itu mendapat reaksi positif dan menggalakkan mereka membuat pembayaran secara digital. Program yang dilakukan oleh kerajaan ini memang baik bagi rakyat. Sekurang-kurangnya boleh mengurangkan sedikit beban ataupun masalah kewangan harian rakyat lah. Saya amat berterima kasih dan sangat baiklah untuk kami penduduk yang kurang pendapatan. Mungkin walaupun sedikit, kami bilang bolehlah menampung untuk harian. Ya, satu inisiatif yang bagus untuk menggalakkan lebih ramai orang untuk menggunakan aplikasi e-wallet ni, di mana ia adalah satu direction, future direction for everyone untuk menggunakan teknologi untuk membayar sesuatu. Bersua kembali, Menteri Kewangan Lim Guan Eng hari ini menyerahkan peruntukan RM100 juta bagi menyelenggara dan menaik taraf sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan sekolah pondok. Penyaluran peruntukan kepada sekolah-sekolah itu dibuat pada awal tahun dan bukan secara berperingkat. Ia selaras dengan pendekatan kerajaan untuk menyegerakan pelaksanaan dan menambah baik sistem penyampaian awam bagi tahun ini. Peruntukan disampaikan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa. RM50 juta diperuntuk kepada sekolah tahfiz, manakala sekolah agama rakyat dan sekolah pondok berdaftar masing-masing menerima RM25 juta. Tersebut merupakan peningkatan sebanyak RM50 juta berbanding dengan peruntukan oleh kerajaan terdahulu dalam bajet atau belanjawan 2018. Yang tidak menyediakan peruntukan bagi sekolah agama rakyat dan sekolah pondok. Peruntukan RM100 juta ini memaparkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan para pelajar menikmati persekitaran pembelajaran yang selamat dan selesa di sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan persendirian serta sekolah pondok yang berdaftar. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Mujahid menyatakan komitmen untuk memastikan pertukaran itu disalur secara berkesan. Terima kasih. Kementerian Kewangan telah memberikan RM100 juta ini lebih awal ya untuk kita kendalikan. Kalau dia bagi lewat, susah. Kita tak boleh nak handle yang saya sebut tadi itu, semua tu. Jadi bila bagi awal, kita akan lebih mudah mengurus dan kami menjangkakan pelaksanaannya adalah seawal-awal bulan ya April ataupun Mac. Terdapat 205 sekolah pondok dan 1,026 sekolah tahfiz berdaftar di seluruh negara serta 1,880 sekolah agama negeri, sekolah agama rakyat, sekolah agama swasta dan sekolah agama persekutuan. Satu 1.5 tan dadah pelbagai jenis bernilai RM144.9 juta dirampas dalam serbuan di tiga lokasi berasingan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, serbuan dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman pada 8 malam 13 Januari hingga 1 pagi 14 Januari lalu. Jelasnya, seramai 9 orang ditahan, 7 lelaki warga tempatan, seorang wanita warga tempatan dan seorang warga Indonesia berusia antara 28 hingga 50 tahun.
6 daripada mereka didapati positif dadah jenis syabu, ketamin dan benzo. Manakala 2 lelaki yang ditahan mempunyai rekod jenayah membabitkan aktiviti penyalahgunaan dadah. Lokasi tersebut, ya, syabu 309.76 kg bernilai 15.488 juta ringgit. Heroin base, ya, 12.7 kg 825 ribu ringgit. Pil ekstasi lebih kurang 637 kg bernilai 79.7 juta ringgit. Pil Aramin 5 564 kilo lebih kurang, ya, bernilai 47.4 juta ringgit. Ketamin 34 kilogram bernilai 153 ribu. Kokain, ada lagi kokain 6.5 kilogram bernilai. Beliau mengumumkan perkara itu dalam sidang media khas di Pusat Latihan Polis Pulapol Ibu Negara. Jelasnya lagi, hasil rampasan dadah boleh dibekalkan kepada 6.5 juta pengguna seluruh negara. Turut dirampas senjata api selain 4 buah kenderaan, wang tunai mata wang asing dan tempatan, jam tangan dan barangan kemas bernilai keseluruhan lebih RM400,000. Kesemua yang ditahan direman selama 7 hari bermula semalam mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1960. Ya, sebentar itu, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Tengah Selangor berjaya mematahkan 3 kes cubaan menyeludup rokok putih dan kenderaan curi bernilai RM1.8 juta ringgit, termasuk jumlah cukai cuba dielak sebanyak RM12.5 juta ringgit. Penolong Ketua Pengarah Datuk Zulkarnain Muhammad Yusof berkata, sindikat itu berjaya dibongkar dalam 3 operasi berasingan di Pelabuhan Kelang baru-baru ini. Dalam sidang media mengenainya, Datuk Zulkarnain menjelaskan operasi pertama pada 4 Disember lalu berjaya menyekat cubaan menyeludup keluar 2 unit kenderaan curi dianggarkan bernilai RM300,000. Sindikat itu cuba mengaburi pihak berkuasa dengan mengisytiharkan barangan sebagai peralatan paip dalam borang kastam untuk diekspor ke Jepun. Manakala pada 7 dan 13 Januari lalu, JKDM merampas 2 kontena 40 kaki mengandungi rokok putih bernilai RM1,532,000. Kontena berkenaan diisytiharkan sebagai barangan campur seperti aksesori telefon, kasut dan chest paper dalam borang kastam. Lebih besar dan tidak lebih 20 kali ganda nilai ataupun RM500,000 yang mana lebih besar, atau penjara, di penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-dua sekali. Susulan seorang ejen kastam dan 2 pemandu lori kontena warga tempatan ditahan untuk membantu siasatan. Beberapa ejen kastam yang terlibat dengan pengimportan kontena turut disiasat. Bersua kembali, tiada sebarang kelainan atau perubahan mutasi pada virus influenza yang menular ketika ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, aktiviti influenza itu juga sama seperti aktiviti influenza yang dilaporkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia di negara-negara tropika lain dalam rantau Asia Tenggara, Asia Selatan, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ya, kenyataan itu juga menyebut berlaku peningkatan kes sejak minggu akhir Disember lepas, namun ia dalam keadaan terkawal. Ia berdasarkan analisa semasa bagi tren aktiviti influenza yang meliputi kadar konsultasi kes influenza light illness ILI dan kadar kemasukan pesakit ke ward dengan severe acute respiratory infection atau SARI dari lokasi-lokasi sentinel di seluruh negara. Peningkatan itu dikesan di Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Selangor, Perak, Johor, Pahang, Pulau Pinang, Terengganu dan Sarawak. KKM turut menjelaskan satu kes kematian kanak-kanak di Johor Bahru pada 13 Januari lepas negatif jangkitan influenza berdasarkan ujian sampel klinikal. Punca kematiannya masih dalam siasatan. Begitu juga satu kes kematian kanak-kanak pada 12 Januari lepas turut dalam siasatan bagi mengetahui punca sebenar kematian.
Saudara, Kelantan setakat ini bebas daripada penularan jangkitan virus influenza A. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Zaini Hussein, bagaimanapun berkata pihaknya akan terus memantau rapi situasi semasa di samping melaksanakan langkah pencegahan. Ini termasuk saringan kesihatan di tiga pintu masuk negeri ini yang bersempadan dengan Thailand, iaitu Rantau Panjang, Pengkalang Kubur dan Bukit Bunga. Jadi alhamdulillah setakat ini kalau lihat dalam konteks di Kelantan ini, kita tidak ada wabak yang berkaitan dengan perkara tersebutlah. Walau macam mana pun kita sentiasa berwaspada dalam perkara ini. Dan kita juga disebabkan kita bersempadan dengan Thailand. Sebenarnya kita sebelum ini pun kita tidak ada, telah ada kerjasama antara negeri-negeri yang bersempadan termasuk juga Kelantan dengan Orang Tiwat. Jadi kita sentiasa juga bertukar maklumat sekiranya ada isu-isu bukan sahaja berkaitan dengan isu influenza tetapi juga isu-isu kesihatan yang lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membuat tinjauan di Pusat Saringan Kesihatan di Kompleks Kustom, Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan Rantau Panjang. Baik, sementara itu, pakar perubatan dalaman dan rheumatology Hospital Pakar KPJ Pahang, Dr. Hilmi Abdullah berkata, masyarakat tidak perlu bimbang dengan influenza kerana virus itu bukanlah sejenis virus yang membawa maut. Jelas beliau, orang ramai tidak perlu cemas tetapi harus mengambil langkah-langkah pencegahan awal. Ya, menurut Dr. Hilmi, vaksin Tamiflu merupakan sejenis antiviral yang merawat influenza dan seharusnya diambil golongan berisiko tinggi terkena virus itu. Ini termasuk bayi berusia 1 tahun ke bawah, pesakit kronik seperti kencing manis, buah pinggang dan asma serta warga emas. Namun katanya, vaksin bukan jaminan 100% seseorang itu tidak akan dijangkiti influenza. Tidak akan mendatangkan apa-apa komplikasi yang serius. Dan malah kalau pesakit, katalah tempat itu tak ada ubat yang Tamiflu itu contohnya, pesakit sebenarnya masih boleh baik daripada influenza dengan syarat dengan langkah-langkah tertentu lah. Kena banyak berehat, banyak ambil air, minum air, okey, jaga kebersihan. Beliau menjelaskan ubat antiviral seperti Tamiflu diberi kepada pesakit bagi berawat influenza. Namun jika tanpa vaksin berkenaan, pesakit masih boleh disembuhkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca kita mulakan dengan model ombak. Kelihatan angin masih lagi dikesan iaitu berkelajuan sekitar 40 hingga 60 km sejam di kawasan perkapalan Condor, Reef North, Bunguran dan juga Reef South. Ia sekaligus menyebabkan keadaan laut yang bergelora iaitu ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Maka dengan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama warna kuning, kategori kedua warna jingga. Bagi warna kuning ini, ia berbahaya ke atas bot-bot kecil, sukan laut dan juga rekreasi laut. Manakala warna jingga pula, ia berisiko ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke tengah malam hari ini. Baik, keadaan cuaca semasa pula kelihatan hujan lebih tertumpu di kawasan pedalaman Perak, daerah Petaling, Hulu Selangor dan juga sedikit di daerah Muar. Bagi di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebih tertumpu di kawasan Kuching, Betong, Sarike, pedalaman Kapit, Miri, Limbang dan juga pedalaman Sandakan. Bagi tinjauan cuaca keesokan pagi pula, Met Malaysia menjangkakan hujan akan lebih tertumpu di kawasan Sarawak Barat dan juga Sabah Timur. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. We'll be right back.
Bersua kembali, kita teruskan dengan perkembangan PRK Kimanis, Perhimpunan Solidariti Rakyat untuk menolak PAS Sementara Sabah PSS yang berlangsung di Membakut pagi tadi tidak mendapat sambutan. Ia berikutan hanya disertai tidak sampai 400 orang di Pekan Membakut Lama. Tinjauan kru RTM bermula pukul 9 pagi mendapati berlaku kesesakan jalan raya akibat perhimpunan berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Beaufort, DSP Azmir Abdul Razak, pihak polis mula membuat kawalan supaya tiada kejadian buruk berlaku. Mana kita pertingkatkan keselamatan demi keselamatan keseluruhan, tak kira parti mana. Okay. Penugasan ini lagi kurang dalam 150 orang, 150 orang keseluruhannya di tempat-tempat di tempat yang dinyatakan tadi di Pekan Membakut ini. DSP Azmir ditemui RTM selepas mengadakan tinjauan di lokasi perhimpunan tersebut di Membakut, Sabah. Lebih 100 anggota ditugaskan untuk membuat kawalan keselamatan pada perhimpunan tersebut. Polis sebelum ini memberikan kelulusan bersyarat kepada dua NGO yang mahu mengadakan bantahan berkenaan. Baik, sementara itu, pemuda Parti Amanah menemplak jentera pilihan raya pembangkang yang menggunakan kempen berbentuk fitnah, ekstrim dan perkauman dalam pilihan raya kecil Kimanis. Ketua pemudanya Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim menegaskan tindakan tersebut amat dikesali kerana tidak selari dengan budaya masyarakat di negeri Sabah. Dalam sidang media di Kimanis, Hasnul berkata pihaknya menolak sekeras-kerasnya kempen oleh Barisan Nasional. Ini kerana masyarakat Sabah hidup harmoni dengan kepelbagaian kaum, agama dan hormat menghormati di antara satu sama lain. Malangnya, keharmonian yang dikecapi cuba diganggu-gugat dengan kempen BN yang bersifat ekstrim dan berbau perkauman dalam PRK Kimanis ini. Bukan itu sahaja, pemimpin UMNO Barisan Nasional daripada Semenanjung seperti mana dalam satu klip video. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan bahawa BN juga kehabisan modal apabila seringkali memainkan isu PSS sedangkan tujuan pelaksanaannya sudah pun diperjelas berulang kali oleh Kementerian Dalam Negeri. Keutamaan menyelesaikan masalah dan sentiasa dekat dengan rakyat. Perkara itu amat penting sebagai seorang pemimpin. Bagi calon Parti Warisan Datuk Karim Bujang, beliau yakin rakyat bijak untuk menilai ciri seorang pemimpin yang fokus mendampingi segenap lapisan masyarakat. Saya yakin ciri-ciri dalam memberikan segala bantuan yang diperlukan oleh pengundi dan penduduk itu hendaklah menjadi prioriti kepada semua wakil rakyat. Yang penting kita bela nasib rakyat. Beliau ditemui ketika menziarahi warga tua di sekitar Kampung Sinar Baharu, Mandahan, Kimanis. Mengulas mengenai hari pengundian PRK Kimanis Sabtu ini, berdasarkan pemantauan, beliau yakin rakyat sudah mulai sedar kepentingan menyokong parti yang menerajui kerajaan negeri. Datuk Karim turut menerima kemasukan 42 ahli baharu ke Parti Warisan terdiri daripada penduduk Kampung Pimping Membakut. Bukan nilai ringgit menjadi ukuran, tetapi niat ikhlas untuk meringankan beban keluarga dan golongan yang memerlukan. Julung kali diadakan di Bengawan, program My Food for Ummah membalikan usahawan dan pengunjung Bazar Peduli Rakyat menyalurkan sumbangan masing-masing. Menerusi program ini, ia ternyata memanfaatkan ramai keluarga yang memerlukan, khususnya bagi 30 peserta sulung terdiri daripada orang kurang upaya OKU, ibu tunggal, asnaf dan golongan B40. Gembira lah betul kan, sebab dia bukan ada kerja ni. Ibu tunggal lagi. Tiada kerja dia, ibu tunggal. Dia tidak boleh dengar, tidak boleh cakap. First time lah, tapi kita ucapkan terima kasih lah kepada apa ni, Pama. Terima kasih kepada Pama kerana memberi sedikit bantuan pada saya. Terima kasih lah. Dan lagi saya ucapkan semua mudah-mudahan untuk apa yang diberikan ini, Tuhan saya yang tahulah kan. Perasaan sangat gembira. Cukup terima kasih sama yang membagi. Dari mana ini, Pama? Pama.
ucapan terima kasih lah. Tak pernah dapat. Baru kali pertama. Boleh jom makan 3 hari atau 5 hari. My Food for Ummah turut mendidik masyarakat untuk berbakti dan mewujudkan masyarakat penyayang. Pengerusi Fama Isha Ismail optimis kerja amal ini akan berterusan dan mendapat sambutan baik masyarakat. Untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat adalah melalui program Jom Kongsi Rezeki di bawah flagship My Food for Ummah. Jadi My Food for Ummah ini kita perkenalkan tahun lepas. Hadir sama pada program ini pengarah Fama Sabah Ribin Wahid, My Food for Ummah akan diteruskan ke seluruh negeri. Bersua kembali. Orang ramai dinasihatkan agar tidak lagi menjadikan aktiviti berburu sebagai hobi. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, aktiviti memburu terutamanya pemburuan haram bukan lagi satu keperluan, apatah lagi PDRM dalam proses untuk menarik balik hampir 7,000 lesen pemilik senjata api terutama yang digunakan untuk aktiviti pemburuan haram. Saya akan kurangkan atau akhirnya saya akan hapuskan syarat-syarat dalam lesen senjata api itu untuk berburu. Sekiranya ada pun, saya akan perketatkan misalnya berburu bermusim. Tetapi di sebalik itu juga, saya kata apa perlunya kita berburu lagi? Ya? Nak buru apa? Nak buru rusa? Nak buru kijang? Tak perlu lagi lah. Dan mereka yang menggunakan senjata api ini untuk nak menjaga daripada musuh tanaman pun saya tak galakkan mereka untuk menembak kera-kera, monyet-monyet yang apa masuk, babi yang apa ni, kalau boleh halau lah. Terdahulu beliau menghadiri mesyuarat operasi bersepadu Khazanah Siri 4 di Pusat Latihan Polis Ibu Negara. Mengulas lanjut, pihaknya bersama bahagian pelesenan senjata api akan melihat semula dan mengenal pasti kawasan-kawasan terlibat sebelum tindakan penarikan semula lesen itu dilaksanakan. Berdasarkan statistik, Ops Padu Khazanah bagi tahun 2019, sebanyak 56 kes telah direkodkan dengan tangkapan seramai 102 individu atas pelbagai kesalahan pemburuan haram. Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan dan kedaulatan negara meski berdepan kekangan kewangan untuk meningkatkan keupayaan dan menyelenggara aset pertahanan. Jelas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang, ATM akan melaksana strategi alternatif untuk membangunkan kesemua aset miliknya berdasarkan konsep To Do More With Less. Apa-apa kita punya apa? Perancangan pun kan kita melihat ketumbukan yang adil lah, kan? Itu kehendak kita. Tapi pada masa yang sama juga kan, in reality sumber yang kita perolehi tidak seperti apa kita perlukan. Oleh yang demikian kita perlu melihat keutamaan. Ya? It is all about capability against affordability. Yeah. So this is important because in our day-to-day operation ni ataupun untuk menentukan bahawa kesiapsiagaan kita ni dapat menangani segala kemungkinan, yeah, kita perlu melihat which is on which priority list that we have to look into. Yeah. Jeneral Tan Sri Effendi menjelaskannya dalam sidang media selepas menyampaikan perutusan Perintah Sulung sebagai Panglima Angkatan Tentera ke-21 di Kementerian Pertahanan Ibu Negara. Mengulas mengenai ancaman keselamatan di domain cyber, beliau berkata ATM akan menubuhkan satu pemerintahan cyber dan elektromagnetik tahun ini bagi membendung masalah berkenaan. Ia akan melibatkan penggabungan sumber manusia dan aset daripada 3 cabang perkhidmatan ATM iaitu darat, laut dan udara. Cili merah, tomato dan ubi kentang import. 3 barangan baharu itu telah disenaraikan dalam skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Tahun Baru Cina. Ya, dengan penambahan barangan tersebut, ia akan menjadikan 16 jenis barangan sebagai barangan harga terkawal
berbanding 13 jenis tahun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haliwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, penguatkuasaan skim berkenaan dilaksanakan selama 14 hari bermula 20 Januari hingga 2 Februari. Tambahnya, bagi menentukan penentuan harga maksimum pengeluar, borong dan runcit, ia dibuat berdasarkan kewajaran sesuai untuk memastikan harga berpatutan kepada pengguna dan peniaga. Engage dengan Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina tentu saja termasuk Pharma. Tak terkecuali pengeluar, pengimport, pembekal dan pemborong. Bermaksud penentuan harga itu kami cadangkan dan kami tentukan dengan penuh teliti dan cermat dan bukan sekadar petik begitu saja. Beliau menjelaskannya pada sidang media pengumuman penentuan harga maksimum barangan harga terkawal di Putrajaya. Tahun lepas pelaksanaan SHMMP bagi perayaan sama merekodkan 281 kesalahan seperti tidak memaparkan tanda harga selain meletakkan harga barangan pada kadar tinggi. Ia hasil daripada lebih 29,000 operasi pemeriksaan yang dijalankan Jabatan Penguatkuasaan pada 2019. Saudara, bermula semalam, semua penganut Hindu seluruh dunia meraikan Bogi sebagai prasambutan Ponggal yang diraikan hari ini. Ya, Ponggal disambut pada hari pertama bulan Thai, biasanya jatuh pada setiap bulan Januari dan disambut 3 hari berturut-turut. Ya, Ponggal merupakan sambutan terbesar kaum India selepas sambutan Deepavali dan Thai Puzam. Laporan Ravindran Samugam. Saksikan. Pesta Ponggal atau lebih dikenali sebagai Pesta Menuai, ia merupakan upacara penghargaan kepada hidupan dan alam semula jadi yang memberi rezeki kepada kita. Hari ini saya berada di sebuah kuil di Ibu Negara untuk menyambut sambutan Hari Ponggal bersama penduduk setempat. Sama-sama kita saksikan. Bogi boleh dianalogikan sebagai permulaan bulan mulia dengan membuang elemen negatif dalam diri dan mengamalkan gaya hidup lebih positif. Hari pertama Ponggal disambut khusus untuk Dewa Matahari. Hari kedua pula disambut khas untuk lembu sebagai tanda penghargaan pengembala kepada ternakan mereka. Bagi golongan wanita, hari ketiga menjadi istimewa untuk mereka mendoakan keluarga. Gadis-gadis pula akan mendoakan perkahwinan yang bahagia. Perayaan ini actually adalah tanda kesyukuran kepada matahari semata-mata telah memberi kita rezeki dalam bidang pertanian dan juga memberi kita makanan dan seterusnya. Ini adalah sambutan yang boleh dilihat sebagai panduan untuk cara hidup dan untuk maju ke hadapan. Saya berasa gembira kerana setiap tahun kami sekeluarga datang kuil menyambut Ponggal. Di negara ini, Ponggal turut dimeriahkan dengan aktiviti memasak nasi manis atau nasi ponggal. Ketika memasak nasi ponggal, susu dimasukkan terlebih dahulu dalam periuk tanah sehingga mendidih dan melimpah keluar sebelum beras dimasukkan. Sambutan Ponggal ini tidak lengkap dengan hidangan nasi manis yang berasaskan susu, gula merah, kekacang, minyak sapi dan beberapa manisan yang lain. Ravindran Sanmugam, RTN. Pemain industri dari dalam dan luar negara dialu-alukan untuk membawa masuk penyelesaian inovatif kepada rakyat. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Dr. Ong Kian Ming berkata, langkah berkenaan dapat memberikan kemudahan dalam pelbagai aspek kepada pengguna. One example would be, we have Grab that created this e-hailing ecosystem here in Malaysia. Uber, since Uber has left the market, I think there's a need for greater competition, and this is where other players in Southeast Asia such as Gojek can come into the ecosystem. Beliau berkata demikian selepas perasmikan anugerah Rice Bowl Startup kelima di Ibu Negara.
Anugerah Rice Bowl Startup 2019 merupakan platform untuk menggalakkan inovasi dan persaingan dalam kalangan pemain industri di samping memberi rangsangan positif kepada mereka. Tambah Dr. Ong lagi, pihaknya sentiasa menjalankan usaha berterusan untuk mempromosi syarikat permulaan untuk menyenaraikan produk dan servis mereka di pelbagai platform e-dagang. Bagi meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK sehingga 50% menjelang 2030, pendekatan betul perlu dilaksana pemain industri terutamanya sektor keusahawanan. Pengerusi Global Entrepreneur Exchange GEX, Kartik Siva yakin sasaran mampu dicapai melalui penerapan model perniagaan dan sasaran pengguna tepat oleh usahawan dan syarikat pemula tempatan. Jelasnya, usahawan perlu memberi tumpuan dalam menyediakan produk dan perkhidmatan yang menjadi solusi kepada masalah yang dihadapi pengguna. Ini dapat meningkatkan peluang bagi usahawan dan syarikat pemula tempatan berkembang selain meningkatkan tahap persaingan dalam pasaran interaktif. You want to enhance your success rate, you better find a way to differentiate yourself. And lack of differentiation, particularly in Asia, is one of the biggest reasons why entrepreneurs and startups fail. I can give you many, many reasons, but I kind of touched on some key core reasons why entrepreneurs fail and what they need to do to minimize their failure rate and maximize their success rate. So at the current economic... Ujar beliau, kebanyakan usahawan tempatan gagal kerana tidak cukup kemahiran dan tidak berani mencuba sesuatu yang baru. Beliau berkata demikian pada sesi forum Face to Face with Innovators di Ibu Negara. Saudara, seterusnya kita akan ke segmen sukan bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Kedah juara di Kemboja. Amaran terakhir FM untuk tiga pasukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Hatikah dan Andy. Meja sukan dimulakan dengan bola sepak kejohanan jemputan Piala Smart RSN 2020 di Phnom Penh, Kemboja. Kedah muncul juara selepas menumpaskan pasukan Phnom Penh Crown FC 2-1 di Stadium Smart RSN pada malam tadi. Dalam kejohanan yang disertai tiga pasukan dengan yang mengumpul mata tertinggi di nobat juara skuad Lang Merah menjulang piala selepas sebelum ini mengatasi Angkor Tiger FC 1-0. Kedah yang sedang melakukan persiapan rapi bagi menghadapi saingan Liga Malaysia dan pusingan kelayakan AFC Liga Juara Asia ACL musim ini meletakkan KPCC dan Kepa Sherman untuk mengetuai jentera serangan. Tiada sebarang jaringan dihasilkan oleh kedua-dua pasukan pada babak pertama perlawanan. Aksi lebih rancak dipamerkan pada babak kedua dengan Kedah dilihat lebih banyak mendominasi permainan. Hasilnya pada minit ke-66, KPCC membuka tirai jaringan menerusi tandukan. 10 minit kemudian, Kedah menggandakan gol menerusi Muhammad Haidin Azman. Walaupun tuan rumah berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-87, namun ia sudah terlambat untuk menghalang Kedah merangkul trofi pertama musim ini dengan kemenangan 2-1. Kejayaan tersebut pasti menjadi pembakar semangat buat anak-anak buah Aidil Syahrin Sahak yang akan menentang wakil Hong Kong, Wufu Taipo FC pada pusingan kelayakan ACL 2020 di Stadium Darul Aman 21 Januari ini. Walaupun saingan Liga Bola Sepak musim 2020 bermula, tiga pasukan telah diberikan amaran terakhir oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dengan tindakan pemotongan mata dan dikeluarkan daripada Liga Malaysia. Jurajaja Agung FAM, Stuart Ramalinga, menerusi jawatan kuasa Presiden Klub FAM, amaran ini dikeluarkan membabitkan tunggakan gaji pemain. Jelas Tuan Negeri, jika tunggakan gaji pemain tidak dibayar pada 31 Januari atau tiada persetujuan bersama pemain dibuat tiga mata akan ditolak dalam saingan Liga Malaysia. Seterusnya, pada penghujung bulan Februari, jika masalah berulangan, pemotongan enam mata akan dilakukan. Manakala tarikh terakhir adalah pada 30 Mac, jika perkara berkenaan tidak diselesaikan, tindakan dikeluarkan daripada Liga akan dilakukan. Ambil dan akan dia, kita communicate secara official, tidak lama lagi, tetapi itu prosesnya ya, selepas ini.
automatic. Semua automatic. So kalau dah sampai tempoh tu memang tak dapat selesai juga akan. Tapi penyelesaian saya kata bukan sahaja daripada segi bayaran penuh tetapi ada perjanjian bersama player yang menerima bayaran soalan. Musim lalu, dua pasukan dikenakan pemotongan mata disebabkan tunggakan gaji pemain adalah Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang dan juga Kelantan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Hamidin Mohd Amin akan mengumumkan penajuk utama dan penyiar rasmi Liga Bola Sepak Malaysia 2020 sebelum saingan Liga bermula pada 28 Februari depan. Jelas Dato' Hamidin yang juga Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL menjelaskan ketika ini pihaknya dalam fasa terakhir untuk memuktamadkan rundingan dengan pihak berkaitan. Itu hasrat saya, hasrat MFL. Saya nakkan Liga Malaysia ni ditayangkan untuk free dan juga PTV. Kalau tanyakan. Jadi tunggulah sampai masa ni kita dalam proses final punya stage Kinfai untuk kita announce. Jadi bila kita announcement, bila kita dah meteraikan kita perjanjian semua, kita akan bagi full briefing kepada media. Dato' Hamidin ditemui pada sidang media Majlis Pelancaran Liga Malaysia 2020 yang berlangsung di Shah Alam. Terhadir pada majlis itu pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MFL Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden FAM Dato' Wira Yusof Hadi. Kira Liga Malaysia 2020 akan dibuka dengan perlawanan sebangsih bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah pada 28 Februari ini antara JDT yang juga pemenang Piala Malaysia 2019 menentang juara Piala FA 2019 Kedah di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Selepas muncul sebagai kelab futsal pertama negara melantik jurulatih asing Pahang, Rangers FC sekali lagi melakar sejarah tersendiri apabila menjadi kelab futsal tempatan sulung menjalinkan kerjasama dengan kelab bersepak Spanyol Levante Union Deportiva. Kerjasama memberikan perkongsian kepakaran dan latihan untuk pemain dan jurulatih di bumi Liga La Liga itu selama 2 hingga 3 minggu bagi tempoh kontrak setahun buat permulaan. Presiden Pahang Rangers FC Tengku Fat Sultan Ahmad Shah nyata teruja dengan kerjasama tersebut yang disifatkannya sebagai persiapan terbaik pasukan menjelang musim baharu Liga Premier Futsal Malaysia MPFL. It is all confirmed in concept that we will be sending players and coaches, and it may not just be once in the season, it may be a couple of times. But we have to also be very specific with who we send, because of course the level in Spain is very high. So we have to send players that are ready, which most likely will be our national players and our best youngsters. Bagi kelab Levante, pihaknya menyambut baik kerjasama dengan Pahang Rangers FC dan bersedia berkongsi kepakaran. And we share with him the same values. We are a family club and we receive from Rangers also the same values. It's a family club. And then at the end, today we start with futsal and probably in the future we can grow also in Malaysia with the football. Majlis mendatangani perjanjian persefahaman MOU antara Levante Union Deportivo dengan Pahang Rangers FC berlangsung siang tadi di Putrajaya menyaksikan Tok Gajah diwakili sendiri Tengku Fad, manakala Levante diwakili presidennya Francisco Javier Catalan Vina. Pemain Pahang Rangers pula melihat kerjasama itu adalah inisiatif terbaik pernah diadakan oleh mana-mana kelab di negara ini. Bagi Ayun, like, macam collaboration ni adalah macam good untuk our national player and as a individual, because kita tahu that Spain is like untuk futsal adalah top two. So far ialah top two, then hopefully if kalau ada chance untuk Ayun pergi sana untuk training, that's a, like, macam memang good experience and exposure untuk kita orang lah. Pahang Rangers FC disifatkan sebagai antara pencabar utama bagi saingan MPFL 2020 yang akan membuka tirainya tidak lama lagi. Diperkuatkan dengan 8 pemain kebangsaan, Pahang Rangers juga melantik jurulatih baharu dari Spanyol, Gerard Casas. Musim lalu, Pahang Rangers muncul naib juara MPFL di belakang Selangor.
Kontinjen Malaysia ke Sukan Paralimpik Tokyo mendapat suntikan terbaik apabila akan berada awal di Jepun sebelum temasya sebenar bermula. Ia hasil pertemuan dan persefahaman yang dipersetujui oleh Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Dato' Sri Megat Edi Syahriman Zaharuddin dan Dato' Bandar Miyoshi Isao Hayashi di Pusat Kecemerlangan Paralimpik di Kampung Pandan pagi ini. Menerusi kerjasama itu, kontinjen Paralimpik Malaysia akan berkampung sekurang-kurangnya seminggu awal di Moishi bagi menjalani latihan dan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca serta persekitaran sebelum ke Tokyo. So, insyaAllah di situ yang kami akan tekankan dan kerjasama akan dimulakan secepat mungkinlah. So, saya nak bawa atlet yang bertanding di Olimpik ke Moishi City dan we preparation di sana dan terus bertanding di Olimpik Tokyo.実はですね、ペタリングジア氏とも30年のですね、お付き合いがあって、姉妹都市の交流をしてきました。で、今回の日本はですね、東京オリンピック・パラリンピックが開催されまして、非常に日本国の国民も、それから世界中から注目されています。で、今回のマレーシアのパラリンピック委員会とこうしたご縁をいただくことによってですね、お互いですね、良いところを学び合って、障害者も障害を持ってない方も共にですね、健全にこう自分らしく生きていける社会を Dato' Bandar Miyoshi itu dalam rangka lawatan kerja sehingga Sabtu ini di Malaysia. Sukan Paralimpik Tokyo akan berlangsung dari 25 Ogos hingga 6 September tahun ini. Kontinjen negara bertanding di Sukan Para ASEAN Filipina Mac ini bakal menerima berita baik hasil mesyuarat negara ahli Persekutuan Sukan Para ASEAN APSF bersama Presiden APSF Major General Osoto Bihavial di Bangkok baru-baru ini. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Dato' Sri Megat D. Syahriman Zaharuddin yang mencetuskan pertemuan itu berkata, hasil kesepakatan itu telah dicapai bahawa tiada cas tambahan dikenakan bagi pegawai pengiring atlet yang akan mengikuti kontinjen itu nanti selain kuota pegawai juga ditambah bagi pengurusan atlet para. Ini secara tidak langsung membolehkan MPM mengurus pegawai sokongan dengan lebih teratur bagi memberi lebih tumpuan kepada atlet kurang upaya itu selain penjimatan kos untuk ke Filipina. Dia punya formula team adalah tiga atlet kepada satu official. So sekarang ni mempunyai masalah jika kita ada especially blind atau ada impairment, you see. So you need one on one. So kalau you have three blind athletes, takkan satu official jaga. So we request one on one. So every time you have extra, dia charge double. So that will be double cost to MSN or to MPM and also to persatuan. So this is what we are trying to fight, that there is no double charge untuk dia compensate yang apa yang mereka telah delay. Dan beliau dijangka bertemu dengan Presiden Jawatankuasa Paralimpik Filipina PPC Michael Barrido bagi memuktamadkan keputusan yang dijangka diumumkan awal Februari nanti oleh Jawatankuasa Penganjur. Dato' Sri Megat bercakap demikian selepas menerima kunjungan Dato' Bandar Miyoshi Jepun Isao Hayashi di Pusat Kecemerlangan Paralimpik di Kampung Pandan. Sekian berita sukan, kembali semula bersama Andy dan Atika untuk Hashtag. Baru-baru ini, seorang pengguna Facebook berkongsi gambar seorang pelajar sedang berlari merentas desa. Apa yang menarik, terlibat si ayah yang setia mengekori larian anaknya. Sigilah ke garisan penamat demi memastikan anaknya tidak berputus asa. Rata-rata netizen memuji semangat ayah pelajar tersebut. Ini pula di Thailand, dular pasangan pengantin yang melangsungkan majlis perkahwinan di sebuah ladang getah. Gambar-gambar yang cantik hasil daripada lokasi tersebut telah menjadi tular di media sosial. Ramai yang tidak menyangka bahawa sebuah ladang getah boleh bertukar menjadi suasana indah sekaligus menyemarakkan cinta pasangan pengantin. Ikan kerapu berusia 50 tahun berjaya ditangkap seorang pemancing amatur di perairan barat Florida Disember lepas. Ikan ditangkap lelaki bernama Jason Ball itu seberat 160 kilogram. Penyelidik di Institut Penyelidikan Pesuruhjaya Ikan dan Hidupan Liar menganggarkan usia kerapu itu selepas memeriksa butiran kalsium yang terbentuk di belakang otak ikan tulang berkenaan.
Produksi dan bakat tempatan diiktiraf peringkat dunia. Ia terbukti apabila filem dokumentari St. Louis Pemen hasil anak tempatan layak sebagai finalis kategori dokumentari terbaik subjek pendek bagi anugerah Akademi ke-92 yang bakal berlangsung 9 Februari ini. Kejayaan itu menarik perhatian Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobing Singh Dio dengan mengucapkan tahniah kepada Teng Poh Si dan Chin Tan yang merupakan penerbit filem dari Malaysia berpangkalan di Amerika Syarikat. St. Louis Superman, filem dokumentari 25 minit arahan Smriti Mundra dan Sami Khan mengisahkan perjalanan hidup Franks Jr., seorang aktivis dan penyanyi rap berbangsa Amerika yang bertanding sebagai Dewan Perwakilan Missouri pada 2016 dan memenangi kerusi itu. Menerusi satu kenyataan, Gobin melahirkan rasa bangga atas pencapaian mereka sekaligus mengiktiraf bakat karyawan Malaysia di peringkat global. Selain itu, beliau turut mengucapkan tahniah kepada syarikat Laskopak Production, penerbit filem Upin dan Ipin, Keris Siamang Tunggal, kerana menjadi filem animasi Malaysia pertama disenara pendek untuk pencalonan awal bagi kategori filem cereka animasi terbaik bersama 31 filem animasi antarabangsa yang lain. Walaupun tidak berjaya memasuki peringkat 5 terbaik, kejayaan filem animasi tempatan menembusi platform antarabangsa amat membanggakan. Manakala filem cereka dokumentari M for Malaysia yang mengisahkan kisah perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Pakatan Harapan sewaktu memenangi pilihan raya umum ke-14 telah dipilih secara rasmi mewakili Malaysia dalam kategori filem cereka antarabangsa terbaik. Meski tidak diumumkan sebagai finalis akhir, filem itu telah meraih sambutan baik serta berjaya menembusi beberapa festival filem antarabangsa. Gobin berharap semua pihak yang berkepentingan terus memperkasakan usaha untuk meningkatkan industri kreatif negara di peringkat domestik dan seterusnya memacu kejayaan di peringkat antarabangsa. Saudara, berita perdana edisi Rabu 15 Januari berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Saluran berita juga boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my. Betul itu, teruskan bersama saluran berita RTM di MyFreeView 123 dan boleh ditonton di TV1 dan juga TV2. Terima kasih kerana setia bersama RTM. Jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sayangi Malaysia.